Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so ramai yang tanya macam mana nak ke lokasi Tabib Adam ni. Okay, just type je Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Okay, so depan saya ni adalah Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Kita boleh nampak. Dan sebelah depan Klinik Masjid Tanah adalah Petron. Okay, rumah kita ni adalah betul-betul bersebelahan dengan Petron Masjid Tanah. Nampak tak ada lorong kecil ni? Okay, kalau kita tengok ke kanan sikit. Okay, kita pusing. Alright, so dekat kanan ni okay, ada rumah warna kuning. Betul-betul sebelah Petron Masjid Tanah. Okay, masuk saja lorong ni, kita akan nampak satu banner lah. Okay, Tabib Adam punya. Ni herbs dia lah. Okay, so setiap pelanggan ataupun setiap pesakit wajib parking dekat luar sahaja dekat sini eh. Okay, dekat luar pagar saja eh. Sebab dekat dalam rumah hanya untuk pekerja dan keluarga saja. Okay, so dekat sini, okay, kita pause kejap. Okay, tengok sebelah kanan ni. Okay, sebelah kanan ni adalah tempat menunggu pesakit lah. Okay, so kita akan tunggu nombor giliran semua dekat sini sampai nombor dipanggil. Okay, so sebelah kiri saya pula ni, ni merupakan bengkel ataupun tempat kita buat rawatan. So bagi mereka yang masih baru, okay, so masa kita untuk merawat adalah daripada pukul 9 pagi sehingga 5 petang sahaja. Lepas tu kita dah tak terima dah mana-mana pesakit. Sebab apa? Sebab kita pun ada waktu bekerja kita. Takkan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Isnin 25 hari bulan 9 2022. Nama siapa bang? Saya Zulkarnain. Daripada mana Tuan Zulkarnain? Daripada Bagan Datuk. Bagan Datuk Perak ya? Perak ya. Ini girlfriend ke apa? Isteri. Isteri. Nama siapa kak? Datuk Hajah Abaidah Elias Abidah binti Haji Zainuddin. Okay. Apa ajak kemari? Ya, tu. Ya tuan. Untuk berubat lah tuan. Isi sakit saya. Apa? Siapa sakit? Isteri saya. Sakit apa? Saya Datuk. Tuan tak usah lagi Datuk. Saya nak beranak. Saya suka lah nak panggil. Sebab tuan dia nampak macam-macam. Sekejap. Saya sebagai ketua wanita bahagian Bagan Datuk. Bagan Datuk dah 40 tahun. Jadi bila sekarang ni saya selalu diantar ke sana kemari. Pergi buat ceramahlah. Ceramahlah. Kalau pilihan raya macam ni tak duduk rumah. Tapi masalahnya baru-baru ini. Tapi tak baru dan 2 bulan Bagan 3 bulan. Datuk. Tunggu kejap. Dekat MD orang ni. Ya, kampung dia sini ya. Kampung dia Bagan Datuk juga. Ni bini dia kat sini? Banyak tanah? Ya. Loket ke? Ya, loket je. Mesti dia. Okey. Dah tu bila saya... Kejap. Saya nak intro. Saya potong steam sekejap. Ya. Datuk Zaria kenal? Kenal. Kuantan? Kenal. Dia kakak angkat saya. Oh, Alhamdulillah. Kalau jumpa dia, telefon dia tanya. Kenal Tabib Adam tak? Dia sehari-hari WhatsApp saya. Yeah. Dia tak ada adik, dia tunggal. Suami dia untuk pengulu kan? Dia dah meninggal dah. Dah meninggal. Kak, best friend saya lah tu. Sama-sama berjuang lah. Ya. Yeah. Nombor telefon dia ada? Tak ada pula tu. Tak ada, nanti saya bagi. Dia tak ada lagi dah. Ya? Yeah? Tak ada lagi dah. Kakak saya pun dah itu dah. Tapi dia masih sokong lah kan? Yeah, yeah. Tapi saya bukan orang politik, eh? Ambil telefon lagi, yep. Okey, teruskan. Sakit agak. Lepas tu, bila sakit saya... Sakit akak, atuk. Atuk akak. Saya dah 78. 81, okey. Ha. Ustaz, adik saya. Jadi, bila saya balik rumah, sebabnya sepeninggalan saya pergi bekerja camping-camping tu, diluluskan beli rumah, 3 biji rumah. Adik? Mak Yong lah, panggil Mak Yong. Panggil ini sekarang nak panggil Mak Yong? Semua orang keluarga Datuk tu panggil Mak Yong? Panggil Mak Yong. Okey. Bila sampai ke Bagan Datuk, dia kata ini rumah Mak Yong.
Saya pun terkejut lah. Ustaz, Alif bila masuk rumah tu tengok orang yang berlainan dengan kita. Maksudnya orang berlainan tu? Macam mana nak cakap? Ya? Orang gaib lah. Tapi, Yong nampak. Ya. Apakah yang Long nampak yang gaib? Adakah bunian, setan, jin, iblis? Dia pun kata jin dan setan. Lagi? Sebab nak cakap tak boleh tak tanya, Yong tanya siapa nama. Tak nak cakap. Tak nak cakap. Dari mana tak nak cakap. Kak Long boleh nampak lah. Dapat Kak Yong seorang je yang nampak. Orang lain-lain tu semua tak nampak. Itu kelebihan Kak Yong lah. Kak Yong ke Kak Long? Kak Yong lah. Kak Yong. Kak Yong, okey. Anak yang sulung. Okey, lagi? Itu sampai sekarang. Tapi Mak Yong dah biasa dia dengan orang tua kita. Ni Datuk Azalia ni. Azalia. Yang Kuantan tu. Ya. Tuan baik Datuk. Dekat. Tahun. Lalu berinteraksi dengan Datuk sendiri. Dia pernah datang sini buat rawatan dulu. Dia pun pasal tahulah. Lebih sikit salah. Biasalah kau, manusia kan. Korang sikit dia tak gemar. Jadi itu masalah. Bukannya ustazah saja yang kawan Mak Yu. Kebanyakan kawan ketua-ketua wanita lah. Semualah kawan Mak Yu. Jadi sekarang ni yang Mak Yu nak jumpa ustaz ni macam tu lah. Dia bergerak. Mak Yong nampak. Sekejap, saya tahu nak pipi lah. Pasal Mak Yong ni cakap perlahan kan. Biar kuat sikit saya dengar. Okay. Sebabnya Mak Yong nampak. Katalah, takut misalnya. Ustaz ada pakai teropong. Mak Yong nampak. Orang lain tak nampak. Itulah yang selalu Mak Yong sedih kata. Okey, Mak Yong boleh nampak ni berapa lama dah boleh nampak? Daripada muda ke? Daripada kecil ke? Daripada sejak rumah tu bukan sewa pun, dibahagikan mereka tu duduk. Sejak bulan puasa. Benda alam gaib ni lah. Ya. Yeah. Kalau saya tangkap benda alam gaib tu nak tengok, boleh tengok? Takut. Jangan takut. Saya kan ada. Kan tuan guru ada. Takut apa? Tak apa. Cuba eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada? Kenal. Berapa ekor ada sini? Tak ada nampak Ustaz. Nampak tak nampak? Tak nampak? Tak nampak. Jadi, dia satu keluarga ke dalam rumah tu? Berdua saja. Tak, maksudnya yang benda masuk tu? Nak kata satu keluarga, tak ada ke satu keluarga, tapi ramai. Ramai. Jadi bermakna dia ni macam kait-mengait. Orang ni. Tapi dengan Mak Yong selalu Mak Yong melawan. Mak Yong lawan dia. Jadi itu masalahnya. Ya, Mak Yong sakit hati tu Ustaz. Minta maaf Ustaz. Sebab cakap kakak dengan adik minta maaf lah. Dia bilakan suami Mak Yong. Tabik-tabik cakap malam-malam apa saja semua dia buatnya. Dia tak sedut. Mak Yong pun mengamuk lah. Tak tahulah orang perempuan. Mak Yong kata biar lain kain baju tak apa dengan suami. Dua tiga kali dia buatnya tapi dia tak sedut. Bila sedutnya Mak Yong mengamuk-ngamuk tu,
tiba-tiba aku jatuh sedo. Dia macam kena pukau gitu lah. Macam kena pukau juga. Jadi sekarang Mak Yun nak minta tolong Ustaz halaukan dia dari rumah Mak Yun. Okay, berapa rumah ada, berapa rumah sewa ada, kena cerita. Saya bantu, boleh kan? Boleh. Jangan malu, bukan saya nak minta rumah. Saya tak tolong. Saya bukan nalong. Saya nak tolong. Tak ada, Ustaz. Rumah tu sebab Mak Yun ada 3 anak. Okay. Jadi Mak Yun ni kena, Ustaz tahulah orang parti, orang pantang di Sabah. Orang Bugis lah. Betul. Keluarga Mak Yun Bugis. Itu yang Datuk Bat di bahagian Datuk yang bunuh tu Tok Mak Yun. Oh ya. Yeah. Yang bunuh Datuk Bat di laut dekat Betin tu sebab bila nak pilihan raya nak maktabal sultan kena pergi ke Betin pakai basah tu cucukkan kerih ke dekat Betin tu baru boleh buat. Kalau tidak tak boleh. Ini pada Ustaz Mak Yun cerita kan. Jadi Mak Yun dia berkata, tengok Yung tu bela anak orang. Lepas tu budak tu tak tahu arah dia tak mana. Punyalah sakit hati Mak Yun ni Ustaz. Dengan automatik Mak Yun beli 3 buah rumah. Bagi seorang sebuah, seorang sebuah. Ada rumah spare? Rumah spare dia? Rumah spare tak lah. Bagi dia satu. Sebaris. Ada untuk anak orang satu lah. Anak tak apa, bagilah semuanya. Itulah insyaAllah. Tak ada apa-apa tu. Mak Yun dengar Ustaz. Dia kata, aku nak berjumpa Ustaz ni. Kenal saya kat mana Mak Yun? Kenal saya kat mana? Dalam sosok tabar. Betul yang kita dah dapat tu. Dari kawan. Kawan ni kemain lah. Orang makan tu, aku nak datang berubat sini. Adalah cerita. Dia cerita. Dia kata tapi kadang-kadang sampai malam. Tu Mak Yun kata malam tak masalah. Dia nampak macam-macam video malam tu. Itu lepas, itu benda tu bergerak. Mak Yun. Puan tu pakai baju saya, dia marah. Ada perempuan, perempuan dah kahwin dengan saya. Hatilah penyakit dia. Dia dah kadang-kadang lupa saya ni suami dia. Sebab Ustaz, kalau berjalan kita yang super berlepas. Lepas tu yang Mak Yun sedih. Bagi Ustaz Zamhana, Ustaz tahu kan? Bagi tekanan pada dia. Bagi tahu Ustaz Zamhana kata ni tak kahwin. Kahwin tak kahwin. Ustaz fikirlah Yun ngaji sampai 4 senawi. Bolehlah mengajar agama pun ada. Lepas tu mengajar jadi civil defense instructor pun ada. Jadi takkanlah lama Yun punya sakit hati. Okay, adakah 3-3 rumah tadi Mak Yun nampak benda-benda yang ni, penghuni gaib? Dia macam manusia. Abang tolong. Memang dia nampak lah. Tiga-tiga rumah dia lah. Jadi hari-hari dia kalau kita orang biasa pada Zahir, kita tengok dia macam orang tak betul lah. Sembang dengan orang. Kalau nak keluar rumah, seumpama nak keluar rumah, tolong jaga rumah. Orang cakap macam orang bela pula. Alhamdulillah. Orang yang tak faham akan cakap macam tu lah. Akan tuduh dia lah kan. Tapi orang manusia pun umpama kalau Ustaz saya duduk solat ke Allah Akbar, dia kata abang belakang tu ada di belakang kan. Dia ikut solat ke ataupun apa? Tak tahu solat Ustaz. Kalau tidur malam pun dia kata abang cepatlah tidur naik sekali, nanti orang tu datang tidur kat sana. Dia risau lah. Saya pula tak ada apa saya kata. Bagi saya lah kan. Itu 3 rumah tadi, rumah anak. Rumah Mak Yun kat mana? Rumah dia masih rumah dia lah. Tak, rumah tu kat mana? Sama sebaris. Macam Ustaz punya bagus. Ustaz kalau datang ke bahagian Datuk ke Teluk Intan, Ustaz sewa rumah. Satu rumah tu ada 3 bilik. Kalau 3 rumah, 9 bilik. Nak bagi Ustaz datang bilik, ya elok ke? Ustaz nak datang, kita bagi tahu. Sebabnya Ustaz, sekarang 3 rumah, masuk Mak Yun 4 lah ya. Saya pulihkan 3.
satu lagi Ustaz, minta maaf. Ada senjata-senjata lama Ustaz. Mana dia? Tak bawa. Tak, dia nak bawa Ustaz. Dia orang kata salah dia orang kata. Balut, masuk khabar, orang kain, cakap nak pergi pusat rawatan saya, nak hapuskan. Sebab alah, pedang ada satu. Itu semua saka, keturunan dulu-dulu. Kerih. Lepas itu... pedang lama ada... Kalau kat bonek kereta lah, jangan tu kat dalam kereta, depan. Saya cakap kalau kena tahan, cakap nak pergi hapuskan. Banyak sini orang hantar sini. Oh. Ya, kita hapuskan beli kat sini lah. Ada dua je, bari dua ke tiga. Dua, lepas tu pedang kerih lama. Satu kerih yang pendek so itu tu. Badik lah dia panggil badik. Badik. Oh ya, masak kap ini ya. Ibu orang dengki sangat-sangat Ustaz. Berjalan kalau Ustaz sekali pun. Itu yang datang jumpa Ustaz nak minta Ustaz bantu ni. Buang apa yang ada ni yang tak elok ni. Lepas tu sebab dia pimpinnya Jung sebab nak jatuh. Salah juga Ustaz. Romantiknya Mak Yung tu sakit ain, sakit mata. Itulah. Biasalah jin setan iblis dengan manusia, manusia lebih jahat daripada jin setan iblis. Betul. Pasal apa? Manusialah yang panggil jin setan iblis merosakkan manusia. Mak Yung minta maaf dengan Ustaz. Kenapa minta maaf pula? Saya Mak Yung menghafal apa ayat ayat kursi. Kursi tak apa, tak ada masalah. Dia tak ada. Dia orang cakap daripada mana Ustaz yang bagi. Padahal kita jumpa dia. Dia orang kata Ustaz. Saya yang bagi. Terbisikkan ada. Dalam mimpi. Dalam mimpi. Jadi itu saya apa je, dia kata saya baca ayat kursi. Alhamdulillah. Macam tadi bila dengar saya menjerit itu, kita dah nak seram lah. Tapi you baca dia kadang-kadang tuan dia saya sendiri ni dia kena tak kenal bila buat kereta dia kata saya ni orang lain. Ada bila saya pergi makan, kita makan dah tu, saya makan mana saya tinggal, misal kata saya nak keluar pergi toilet kan, saya tinggal lagi datang benda, datang seorang lagi mengupai saya. Itu raya. Itu raya. Kata dia begini-begini. Jadi dia tahu semua perbualan tu, memang dia tahu lah kan. Itu dia kata tanya. Dia nak pindah. Yona nak pindah. Nak bawa dia. Bukannya dia ni. Orang tu ganti yang dia. Ustaz, banyaknya dugaan Yon. Tak tahu Yon macam mana. Tolonglah Ustaz. Yon tak tahu lah. Okay, kita boleh ke rumah yang tiga dulu eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila. 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 Okey, kau nak boleh diri Mak Yung? Sekejap. Angkat kat lutut. Ni nak buang apa yang tak elok lah, saka-saka dalam badan eh. Ikhlas dah ya, buang eh. Ikhlas eh, buang eh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shilla. 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 Shilla.
Kalau ada apa Mak Yong, dengan dengan dia memang waktu awal tiba kompak prima. Dia kepala dia ini dah ringan dah ni. Ambil nafas. Lega tak? Lega. Rasa ringan badan. Eh, dah tak ada semua dah bersih eh. Alhamdulillah eh. Mak Yong jangan banyak fikir apa-apa lagi. Dah bersara pada politik kan? Ustaz, dah bersara tapi sokong pada yang muda, angkatan yang... Dah, Ustaz. Apa pendapat Ustaz? Mak Yong ni bersara ke tak? Masih aktif lagi. Jadi tanya saya lah, abang ni suami dia. Okey, tanya pendapat saya. Mak Yong boleh aktif tapi sebagai penasihat. Ambil maklum saja. Faham tak? Bila ada yang sedia ada ni, Mak Yong sebagai orang lama, sebagai penasihat. Dah. 40 tahun. Ya, sama macam kakak angkat saya tu. Ya, sama. Ya, dia pun dah bersara dah. Ya. Jadi dia sebagai penasihat, bila ada mesyuarat, dia duduk, dia dengar aje. Tapi, tak betul, dia tegur. Tapi dah. Itu macam tu, Ustaz, macam Mak Yong ni, nak bagi pendapat. Betul, susun cara macam mana. Ya, betul. Sebagai penasihat lah. Mak Yong jadi penasihat. Faham tak? Ya, Mak Yong dah umur macam ini. Betul. Maaf cakap. 81. Kasih yang angkatan baru. Mak Yong jadi penasihat. Sebagai orang lama. Dah. Jadi tak payah nak bergantau sana, bergantau sini. Jadi contoh. Baru-baru ni, kakak... angkat saya tunjuk gambar dia pergi jumpa Perdana Menteri. Ni saya tunjuk tadi gambar kan. Ni Perdana Menteri. Kawan ini, kawan Mak Yong juga tu. Ni betul. Dia hantar kat saya ambil gambar. Dia pergi jumpa Perdana Menteri. Perdana Menteri kita ni, Datuk Syed Sabri ni pun dulu usahawan kita. Sebagai usahawan. Saya pun ada pernah bergambar dengan dia semasa dia menjadi Perdana Menteri. Dia jadi apa dia panggil tu? Bagi usahawan lah. Cuma kita ni maaf lah, bukan nak ambil kesempatan ke apa. Ni rumah dia dekat Kuantan. Ini patut ada hubungan, kenal. Bukan saya bohong, betul? Gambar ni semua saya ada. Cuma dia pernah pesan saya, jangan bagi-bagi wawasan sebarang. Dia pesan saya itulah. Dia pernah ambil gambaran Tun Mahathir pun ada. Saya yang sebelum datang sini, yang fikir sudi ke tak sudi Ustaz mendengar rintihan ni. Kalau tak sudi takkan saya duduk depannya. Itulah, minta maaf Ustaz. Tak apa. Salah sangka. Cuma nasihat saya, Mak Yong jadi penasihat. Bagi angkatan-angkatan yang ada, uruskan. Mak Yong boleh mesyuarat, agong ke mesyuarat apa, sebagai penasihat. Tapi jangan letak jawatan. Faham? Penasihat. Jadi macam Mak Yong cakap tadi, aturkanlah apa-apa pun ini. Jadi itulah, macam sekarang ni kita mesyuarat cawangan tak dilantikkan apa-apa. Semua Mak Yong pun kata, Mak Yong hari ni tambah kuat lagi lah ingatan Mak Yong. Kalau apa-apa, Ustaz sebagai adik Mak Yong dunia kayak macam Latin Datuk Zaleha tu. Dia anggap saya sebagai anak apa, adik angkat dia. Sebab dia seorang, dia tak ada adik-beradik. Tapi dia ada anak ramai.
Pilih tunggal. You pun begitu Ustaz. You anggap Ustaz macam adik. InsyaAllah. Kalau dengar you masuk tanding apa ni. You suruh. Suruh dia ni apa bagi tahu Ustaz. Sungguh Ustaz. Tapi kesian. Boleh insyaAllah. Tapi kesian tengok dia orang tu kan. Uruhara. Orang rumah saya orang Selama Perak. Dekat dengan rumah Menteri KPDNKK tu. Siapa nama dia? Dato' Hamzah. Dato' Hamzah. Dato' Hamzah kawan Selama Perak. Selama kira lah Ustaz. Selama 40 lebih tahun dia megang jawatan. Ini minta maaf. Dia ni dapat dalam jadi Mak Yung jadi ketua wanita. Dia orang Pak Kelantan. Itu yang dia pemarah tu Ustaz. Tak ada orang Perak ke? Orang Kelantan ke, Terengganu ke, Johor ke, Perlis ke, semua warga Malaysia. Betul? Depa kenapa tak ada otak nak fikir? Tak ada boleh fikir. Itulah Ustaz. Alhamdulillah. Bang, contoh, saya bagi contoh lah. Masjid Putih Sultan Abdullah sini eh. Imam dia orang Kedah. Pun orang sini tak suka. Dia walaupun orang Kedah kan rakyat Malaysia. Apa masalah? Kalau orang tempatan tak layak ataupun dilantik jadi orang Kedah jadi apa? Imam masjid kenapa? Yang penting dia agama Islam. Orang rakyat Malaysia. Bukan masjid tu dia buat lari. Itulah Ustaz. You kan say lah banyak-banyak Ustaz. Tidak you. Tak tahu nak cakap. Kalau nak pergi rumah bini saya Medi saya boleh tunjuk. Dekat sini 5 minit je. Baik Ustaz dengan dia orang. Dulu masa dia ketua. Empat. Bini Zahmidi tu akak dia kat Long. Kawan dengan rumah saya. Kenal saya pun tak kenal. Semua kita kenal. Pupunya Kak Long ni apa bini Zahmidi ni. Bini dia pernah kerja sini. Umi tu. Anak murid laki dia anak murid saya. Asyik. Anak adik Datuk Zahid tu kahwin dengan yang Ustaz cikgu tu sepupu Mak Yung. Mak Yung. Pusing-pusing situ jugalah. Pimai-pimai tangtu lah. Betul ya Ustaz. Ustaz. Adik yang sekarang ni ya Allah ya Tuhan aku lega. Bila Ustaz kata tak usah sakit Yung. Sebagus-bagusnya jangan letak jawatan. Jadi penasihat. Belum syarat. Tolong. Tolong bagi tahu dia mu. Anak-anak tahu. Jadi penasihat tak perlu meeting selalu. Kan? Bagi tahu dengan semua Mak Yong punya anak buah sana. Dekat saya tak letak jawatan tapi saya nak jadi penasihat saja. Jadi lantik pengerusi baru. Ada timbalan pengerusi ke? Mak Yung jadi penasihat je. Datuk Zahid tu minggu lepas eh bang. Kesian Mak Yung tengok dia dari ke mana hari nak pergi nak berbincang. Boleh kan dengan Mak Yung lah. Sebab dia angkat macam adik macam Ustaz je lah. Lepas tu alhamdulillah besoknya pindah raya apa mengundi. Buat semuanya hajat solat hajat ni. Mak Yung Datuk pun bantu sekali tu. Betul. Datuk pada Ustaz pada bantu dia tu. Alhamdulillah. Amin. Cukup kesian. Mak Yung jangan banyak fikir-fikir. Okey. Semua saya dah buang. Apa-apa sihir ke dah buang. Rumah dah buang. Tiga-tiga biji rumah saya dah tolong buang. Dan itu bukan buang saja, matikan. Okay. Dia pun balik ni, tak nak balik. Sebabnya, Ustaz, sewa tak bayar. Makan tak ada apa semua. Apa kata, kami nak bagi ke makan ke, itu je. Maksud dia sewa tak bayar tu orang yang baik, yang dia nampak. Orang kata, itu rumah kita, tak ada orang sewa rumah kita. Tak apa, tak apa. Tapi rumah kita Pak Ustaz, takkan kita tak bayar di api, di air? Itu orang gaib Mak Yung. Orang tak nampak. Dia ibarat macam menumpang. Tak apalah. Tapi kita dah usir dia lah. Dia pindah tempat lain. Saya ulang balik.
Mak Yong jangan letak jawatan, bagi tahu semua anak buah Mak Yong, Mak Yong nak jadi penasihat dah. Okey. Kita nanti saya minta nombor telefon Mak Yong. Saya bagi tahu kakak-kakak saya. Nanti berhubung lah. Kalau ada izin kan minta nombor telefon, saya nak pergi sembarang kan dia marah pula. Saya kena minta izin kakak-kakak saya dulu. Sebab kenal tak? Nanti kita ambil gambar. Isteri kan? Nama saya. Oh, si apa? Mak Yo ni dengan semua orang rapat sebab dengan Cina ke apa ke. Jadi ada yang tak suka. Memang. Biasa. Macam Ustaz, yang lagi menyedihkan Ustaz, kita ni ada agama. Ngaji lah tak sikit-sikit. Boleh dia kata Mak Yo dengan Abang Zul ni tak kahwin lagi. Dia pula percaya. Lepas tu Mak Yo panggil Ustaz Zamana minta keluarkan sorak-sorak nikah. Tuan Gadi lah. Sebab dia tak yakin dia dah kahwin. Berapa 30 tahun dia dah kahwinnya. Sebab saya nak membuktikan dia dengan paksa tunjukkan sebab surat nikah. Kita takut saat mana tahu kan zaman sekarang ni kan. Na'udzubillah lah. Besom sama kita sekali. Memang mahal tak? Macam mana jaga dia? Ya, Pak. Memperkuatkan semangat dia. InsyaAllah. Habis rawatan ni kita kuatkan semangat. Ya. Ambil gambar sekejap. Nah, ini kita ambil gambar. Saya nak hantar kat Datuk Zaliha. Itu kat tu? Sekarang Ustaz dah tinggal lakon dah. Mana dah Kak Baidah panggil Datuk. Nama apa nama penuh? Abaidah nama betul? Abaidah lah. Nama panggilan? Abaidah. Oh, Hamidah lah eh? Abaidah. Nama betul Abaidah. Elias Abidah. Bagian Datuk tahu dia. Kami masa di Sa'dul Zubir, Mak Yoh dengan dia lah, dengan Ustazah Zaliha. Ketua wanita eh? Ketua wanita bagian Datuk. Bagian? Bagian Datuk. Salam lah pada dia dan kawan-kawan kita yang kenal. Nanti Datuk bagi nombor telefon 019. Ni ada pos kejap. Dah on loh. Bismillah.
Nama abang apa tadi? Zulkarnain. Zulkarnain. Datuk dia apa? Abaida. Abaida. A-B-A-I-D-S. L-I-A-B-I-D-A. Nama itu tak apa. Okey. Apa nak pesan netizen-netizen ni daripada bagan datuk ni? Nak nasihat apa? Kata betul wanita tak buat jangka. Ucapan kat satu jam lebih dua jam tak betul-betul. Ini sampai tak habis minit dua. Saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada Ustaz. Sama. Ya, yang saya tak menyangka bahawa gini sambutan Ustaz pada saya. Amin, amin. Saya ingatkan saya tak ada tempat nak mengadu di mana. InsyaAllah. Sebab saya tak jumpa Ustaz yang sebenarnya. Tapi bila orang cakap, kata begitu begini, saya cakap dengan suami, jom lah bang, kita try. Kalau agak tak tertanggung dia kita, kita caw lah. Inilah Ustaz yang saya datang. Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Dan saya harap juga kawan-kawan saya banyak yang sakit jiwa Ustaz sebab tekanan macam-macam. Tekanan perasaan Janganlah ikutkan perasaan sangat-sangat. Lawan kalau boleh lawan. Betul. Saya banyakkan zikirlah dalam hati zikir. Lagi satu ayat yang Ustaz tinggalkan pada saya yang apa? Sulaiman. Ayat Sulaiman. Mana ada Ustaz lagi-lagi? Bagaimana baru pertama kali? Dia mimpi. Dia mimpi. Mimpi itulah yang terbentang indah bin Sulaiman. Itulah Nabi itulah, ayat itulah. Saya bagi itulah. Ayat itulah. Mimpi itu, itu dia suruh hafal. Dia orang kata, macam mana nak minta halal dan izin dengan Ustaz dah juga. Dia yang suruh, dia kata Ustaz dah izin dah tu. Dia minta Ustaz izinkan lah. Tapi juga dia boleh mengamalkan. Saya halalkan lah ayat-ayat tu semua, ayat Quran, ayat elok pun, insyaAllah. Terima kasih Ustaz, boleh saya nak bermaaf dengan tadi. Semoga sihat, kuat, cepat sembuh segala penyakit, insyaAllah. Kun, fayakun. Ya. Ni sambil panggil, so abang cakap pula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasihlah Ustaz membantu isteri saya. Banyak lama dia menderita ni. InsyaAllah. InsyaAllah mudah-mudahan sembuhlah. Bagi pada sesiapa yang ada keuzuran ke apa, sila datang jumpa, sila datanglah berubat dengan InsyaAllah. Tuan Datuk Haji Datuk Sabit Hadam ni. InsyaAllah sembuh. Yang disembuhkan Allah lah kita sesama usaha dan ikhtiar dan sabar dan yakin dan doa dan tawakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada netizen di luar sana, kepada yang baru ataupun yang dah lama mengikuti YouTube saya, Facebook saya, saya doakan semoga anda cepat sembuh daripada segala penyakit. Yang senang lagi senang, yang susah lagi senang, yang kaya lagi kaya, dah senang dan kaya jangan lupa derma. Setiap penyakit ada penawar malaikat mati. Usaha, ikhtiar, cuba, sabar, yakin, doa dan tawakal. Kepada anda, jangan lupa
Serahkan Al-Fatihah kedua ibu bapa kita yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Jangan lupa salawat dan salam. Jangan lupa like, share, subscribe, tekan lonceng. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun fayakun.